إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Sesuatu yang paling mulia selain dari kita meminta maaf adalah memaafkan. Karena butuh waktu, butuh ketenangan hati, kemudian butuh kelapangan jiwa ketika kita memberikan maaf kepada orang lain. Tetapi itulah sesuatu yang paling mulia. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan tentang bagaimana pentingnya kita memaafkan kepada mereka yang melakukan kesalahan kepada kita. Jiwa pemaaf Rasulullah itu ternyata lebih besar daripada rasa marahnya ketika beliau disakiti. Mungkin ketika kita dihadapkan dengan sebuah permasalahan, orang lain menzalimi kita, orang lain mengambil hak kita, orang lain mungkin mengata-ngatain sesuatu yang tidak baik terhadap kita, orang lain membicarakan kejelekan kita, dan itu tidak terbukti. Kemudian orang lain meminta maaf kepada kita, maka maafkanlah. Kata Allah, khudil afwa, maafkanlah. Wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah untuk berbuat